Inilah video yang diunggah Dian Anggraini pada laman Facebooknya. Terlihat pada video yang diunggah pada Kamis sore kemarin, sejumlah orang terpaksa menggotong motor melintasi derasnya aliran sungai. Hal itu dilakukan karena sejak hampir 4 tahun terakhir, jembatan penghubung utama Desa Gunung Gijul, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara terputus. Warga pun harus bersabar menghadapi kondisi tersebut. Tak sampai di situ, pada laman Facebook itu pula Dian menuliskan harapannya agar pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan pihak-pihak terkait dapat lebih memperhatikan kondisi di Gunung Gijul dan mempercepat pembangunan jembatan yang rusak tersebut. Sebagaimana diketahui, Desa Gunung Gijul sendiri pernah menyabet beberapa kali penghargaan Kalpataru. Bahkan desa yang dipimpin oleh Ferry Perdiansah tersebut cukup banyak menyimpan potensi alam yang potensial di dalamnya. Desa yang terletak di kawasan perbukitan itu pun dikenal sebagai salah satu penghasil berbagai macam buah durian. Ini dibuktikan dengan digelarnya Festival Durian yang telah 2 kali dilakukan dan mampu mengundang animo masyarakat luas untuk datang ke Desa Gunung Gijul. Belum lagi madu hutan Trigona yang dihasilkan oleh warga setempat. Sayangnya, semenjak jembatan yang menjadi akses jalan penghubung utama itu terputus, alhasil warga pun kesulitan dalam melakukan aktivitas keseharian, baik itu menjual hasil panen ataupun aktivitas lainnya. Dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pranata Riano untuk Monologis TV.